wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendra Novianto. Saya. Engkau akan menikahkan dengan anak kandung saya Tina Aprilia dengan mas kawin uang Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tina Aprilia binti Suyanto dengan mas kawin uang sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Resepsi sah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma jadil rahmah wal barakah wassalamah wal afiat wal amanah mustamirat dawam ala ma'amar wal ayyam ya zal jalali wal ikram waqsir awladahuma ma'as-salihin waqsir awladahuma ma'as-salihin waqsir awladahuma ma'as-salihin Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati dawamaha minas sihati tamamaha minal afiati husulaha ومن الرحمة سبولها من حرفنا والأهل تحتيتها يا أرحم الراحمين سلم ديننا وسلم أزواجنا وسلم زريتنا وليين يا الله أنت رافندر نوفيانتو بن دسر dengan Tina Afrilia binti Suyanto ya Allah dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka berdua keluarga yang sakinah mawadah warahmah Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Ya Rabbana fastajib du'ana fa innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 19 02/2020 saya Rendra Novianto bin Dasril berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Tina Aprilia binti Suyanto dengan baik muhasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikat talik sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai ihwat atau pengganti kepada saya jatuhlah talak saya kepadanya Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ihwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Ribu Irin 19/02/2020 tertanda suami Pendra Novianto.
dengan anak kami Tina Aprilia. Selamat, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Allahumma amin. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Fendra dan Mbak Tina. Semoga langgeng sampai ajal menjemput. Semoga pernikahan ini diberikan anak dan keturunan yang soleh dan solehah.